ini lebih kental lagi, coba lihat tuh. Dan aromanya memang aroma udang. Aromanya udang. Ini namanya emi ya, atau hemi. Nah, ini memang kuahnya kental kan tadi seperti saya sudah bilang ya. Dan kuahnya ini dibuatnya dari kepala udang dan juga daging udang yang dicincang halus gitu ya. Saya singkirkan dulu ya ini kerupuk-kerupuknya. Memang kadang-kadang kita rancu juga ya, berbagai mie itu sebenarnya punya kemiripan. Kalau kita lihat seperti ini, sepintas ya, aromanya dan juga dari bentuknya itu dia mirip sekali dengan lo mie. Lo mie itu juga selalu kental kayak gini kan. Nah, tapi ini lebih kental lagi, coba lihat tuh. Dan aromanya memang aroma udang. Aromanya udang, nah di sini dia selain mie ya, dia memakai tauge kan. Tauge sama mie-nya ini ya. Nah, ini ya dengan bawang goreng yang banyak banget. Nah, kalau mau menciptakan nuansa yang agak asem, kita pakai jeruk ya. Tapi ya, malam ini saya mau coba yang gurih aja deh. Gurih aja. Nah, ini kita campur tauge-nya. Jadi ada rasa krepes-krepesnya gitu ya. Rasa udangnya ya karakteristik Chinese gitu ya. Tapi di sini rasa bumbunya itu ya, bumbunya itu agak India gitu ya. Ada seperti masalahnya segala macam ya. Karena ternyata emi, sekalipun kebanyakan kalau di Medan juga ya, yang jual itu kebanyakan orang-orang keturunan Tionghoa ya. Tapi sebetulnya yang pertama kali menjual emi adalah justru orang India Muslim atau Pakistan gitu ya. Jadi mie mama. Nah sekarang kemudian kelihatan perbedaannya cukup lebar ya. Yang satu menjadi hey mie dengan kuah udangnya. Ya, masih ya. Ini yang namanya kalau berdasarkan tulisan di situ namanya lap choy ya. Lap choy binjai. Dari binjai choy. Nah, masih ya, masih ya. Nah, tapi kalau di Medan sendiri orangnya pakai lebih suka pakai nama tau kuah heci ya. Tau kuah itu ini tadi. Ada tahu kan tadi ya yang digoreng tadi itu. Ini tahu kuning. Tahu kuning yang digoreng itu namanya tau kuah. Lalu heci, heci itu ini tempayak udang. Nah, tempayak udang enak ya, banyak banget. Tapi memang nama lap choy itu lebih enak kan, lebih gaul lagi kan. Jadi boleh dibilang lap choy, boleh dibilang tau kuah heci. Selain itu isinya adalah kangkung dengan tauge. Nah, kangkungnya juga dicelup sebentar aja. Lalu di atasnya itu ada macam-macam ya. Tadi ada udang ya, udang goreng ya. Jadi selain udang yang di heci atau rempeyeknya juga ada udang bungkus tepung. Enak banget udangnya. Lalu juga ada kepiting kan tadi, kepiting ya yang juga digoreng tepung lalu kemudian dipotong-potong. Enak banget. Ada apa lagi tadi? Saya lihat ada kayak bakso-bakso kecil ya. Oh ini dia ya, bakso goreng. Gak tahu, bakso ikan atau bakso udang. Bakso udang kepiting, campur-campur kan. Nah kemudian sausnya ini, nah ini yang menariknya, ya sausnya saus merah, itu saus asam manis ya. Seperti biasanya kalau kita makan kakap asam manis atau segala macam dia. Tapi di sini dia juga taburin dengan ijen yang besar, besar garing ya.